Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang lapangan atas gugatan perkara perdata nomor 306 PDTG 2019 PNMDN tertanggal 3 Mei 2019 yang berada di kawasan Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Sidang dengan beragenda pemeriksaan objek perkara lahan bersengketa dengan seluas 29 hektar tersebut turut dihadiri perwakilan BPN Wilayah Sumut serta pihak berperkara yakni ahli waris Hajah Rahimah selaku penggugat dan pihak tergugat Johnson Lumban Tobing guna melakukan pengukuran ulang kembali atas lahan Grand Sultan nomor 525. Pada sidang lapangan ini, dua majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, yakni Domingus Silaban dan Somadi, langsung turun ke lokasi guna mengetahui dan mencocokkan objek sengketa secara pasti letak di mana lokasi perkara tersebut. Mulai dari tanah yang terletak di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan di sebelah barat. Sidang lapangan atas gugatan perkara perdata dilakukan Pengadilan Negeri Medan agar proses kasus sengketa lahan tersebut dapat kembali dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan baik dan lancar. Karena ada sengketa di pengadilan, jadi kita mau melihat lokasinya di mana, batas-batasnya. Ini pelaporin siapa, Pak? Bukan pelapor, gugatan. Ya, penggugat siapa? Nah, ini kuasanya penggugat ya, ini. Ya, apa nama ibu ini? Enggak ingat persis kan enggak bawa gugatan. Ada berapa hektar yang digugat? Ya, itu aja. Jadi kita mencocokkan objek sengketa. Ya, jumlah luasnya, Pak, berapa ya lahannya? Luasnya lebih kurang 27 hektar. Ada di gugatan. Ada di gugatan. Kan enggak bawa gugatannya. Ya. Itu aja ya. Dalam rangka melihat lokasi atas gugatan perkara perdata nomor berapa 306. Ya, 306. Langkah selanjutnya ini kan kita akan apa putusan ya kita lihatlah ya ini kesimpulan ya masih ada pemeriksaan saksi lagi setelah itu kesimpulan setelah itu putusan kita harapkan yang terbaik gitu ya sebagaimana lihat data-datanya kan bagaimana datanya tahun 94 sudah ada ini kan jauh sebelum mereka menguasai ini sudah ada ini kan sesuai dengan pengukuran dari BPN tahun 94 sudah ada kita lihat tadi kan ditunjukkan oleh penggugat prinsipal bahwa itulah ternyata tanah daripada penggugat prinsipal. Ini surat-surat kita semua lengkap Bapak. Lengkap. Grand Sultan juga bisa menunjukkan Grand Sultannya dalam bahasa Arab gundul dan dalam bahasa Indonesia terjemahan dan itu sudah ada dan diakui oleh salah satu yang punya batas gitu ya bahwa itu adalah punya saksi kita juga mengetahui bahwa ini adalah punya daripada Grand Sultan 525 atas nama Datu Ahmad itu sudah nggak bisa terpungkir itu secara ini surat gugatan kita ke pengadilan di dalam nomor 306 PDTG 2019 PNMDN tertanggal 3 Mei 2019 Hajah Rahimah selaku penggugat saat ini menggugat sebanyak 26 pihak di antaranya 6 instansi dinas pemerintahan Kota Medan yang kini berkantor di atas lahan sengketa tersebut. Sementara itu, dalam sejarah yang diriwayatkan pihak ahli waris menyebutkan, tanah dalam sengketa tersebut merupakan tanah pusaka. Tanah itu diberikan Raja Serbanyaman bernama Datu Haji M. Alif kepada Datu Ahmad. Lahan tersebut dahulu bernama Kebun Lada. Seiring perubahan zaman, masyarakat kini lebih mengenalnya dengan sebutan Pinang Baris. Tim Karya TV, Medan, Sumatera Utara.